Alasan FIFA audit ulang stadion-stadion untuk Piala Dunia U20 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa FIFA akan melakukan audit ulang untuk memeriksa kesiapan stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023. Bahkan, FIFA memiliki hak untuk mencoret stadion-stadion yang dinilai belum siap untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023 pada Mei-Juni tahun 2023 mendatang. Hal tersebut merupakan hasil rapat Local Organizing Committee, LOC, Piala Dunia U20 2023 terkait operasional, keselamatan, dan keamanan. Dari 6 lapangan pertandingan, dan di masing-masing kota ada 4 lapangan latihan, ini akan diaudit ulang tanggal 21 sampai 27 Maret oleh FIFA langsung. Dan yang mengejutkan buat saya, ada catatan dari FIFA. FIFA berhak mendrop 6 lapangan pertandingan kalau memang tidak siap menjadi 4. Dan lapangan latihan juga bisa dikurangi. Nah, tentu ini yang tidak kita ingini. Karena ada bagian kerja pemerintah pusat yang dipimpin Pak Basuki langsung, ada juga peran yang sangat penting daripada pemerintah daerah, karena ada host city contract, ya. Nah, jadi saya memutuskan nanti Sabtu Minggu Senin saya akan datangin seluruh stadion yang sudah ditunjuk. Dan saya akan minta perwakilan dari kami LOC, perwakilan dari FIFA, perwakilan dari tentu pemerintah pusat dan daerah untuk turun bersama mengecek kekurangan lapangan satu persatu. Jangan sampai tanggal 21 Maret, yang 15 hari lagi, Bu. Ya, tanggal 21 Maret sampai tanggal 27 Maret nanti ada pihak-pihak yang menyesal lalu menyalah-nyalahkan, ya, ini PSSI nggak becus. Nah, itu lagi nanti yang biasa. Tetapi saya ingin memastikan merajut ulang, waktunya masih ada, ya. Waktunya masih ada, ini hanya komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kita di PSSI, LOC. Jadi saya akan turun, saya minta pendampingan, jangan sampai nyesel di bulan hari. Ini yang saya mau sampaikan kepada rekan-rekan media. Pertanyaannya hanya di sini, jangan lebar-lebar, ya. Oke, ada mau nanya? Jadi, yang pasti kita sedang mempersiapkan persiapan venue, ya, operation security. Baru besok rapat marketing dan keuangan. Nanti pertanyaannya jam besok. Tetapi kalau bicara drawing, ini kita bisa jawab. Oh, persiapan drawing itu akan dilangsungkan di Bali tanggal berapa ya? 31 Maret. Ya. Nah, disitulah kenapa dari tim safety dan security setelah drawing, nah, bulan April itu mereka akan kerja, ya, pagi, siang, malam. Karena itulah titik krusial setelah drawing persiapan di lapangan. Jadi yang itu nanti saya jawab beberapa hari lagi, karena belum rapat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!